Su-57, yang juga dikenal dengan nama kode Velon, adalah pesawat tempur jet tempur siluman generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia Sukhoi. Ini adalah salah satu pesawat tempur paling canggih yang dibuat oleh Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur Su-57. Pengembangan dan sejarah singkat. Pengembangan Su-57 dimulai pada tahun 2002 sebagai bagian dari upaya modernisasi Angkatan Udara Rusia. Ini adalah pesawat tempur generasi kelima yang dirancang untuk menggantikan pesawat tempur generasi keempat seperti Su-27 dan MiG-29. Fitur utama, Su-57 dirancang dengan fitur siluman yang mengurangi tanda radar dan inframerah yang terlihat oleh musuh. Ini memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan mampu melakukan manuver super cruise, yang berarti dapat terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Senjata dan kemampuan, pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal jelajah udara ke darat, dan bom presisi. Su-57 juga dilengkapi dengan radar AESA Active Electronically Scanned Array canggih yang meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan target. Penggunaan, saat ini, Su-57 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dalam tahap pengujian dan evaluasi. Produksi besar-besaran diperkirakan akan dimulai setelah pengembangan lebih lanjut. Peran utama, Su-57 dirancang untuk berperan dalam serangan udara, superioritas udara, penyerangan presisi, dan operasi pertahanan udara. Keunggulan, salah satu keunggulan utama Su-57 adalah teknologi siluman dan kemampuan manuver tinggi yang membuatnya sulit diidentifikasi dan ditembak jatuh oleh musuh. Ini juga memiliki sistem avionik dan komunikasi yang canggih untuk meningkatkan situasional awareness pilot. Su-57 Velon adalah pesawat tempur yang mengejar keunggulan dalam pertempuran udara modern dan dirancang untuk menghadapi ancaman udara yang semakin kompleks. Ini adalah bagian dari upaya modernisasi militer Rusia dan merupakan salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia. F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ini adalah salah satu pesawat tempur paling canggih yang pernah dibuat dan dirancang untuk mendominasi ruang udara dalam pertempuran udara modern. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur F-22 Raptor. Sejarah singkat, pengembangan F-22 dimulai pada tahun 1980 oleh Lockheed Martin. Pesawat ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2005. Fitur utama, F-22 Raptor memiliki kemampuan siluman tinggi yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Ini adalah pesawat tempur supersonik dengan kemampuan manuver tinggi. Dibekali dengan avionik canggih, sistem sensor, dan radar AESA Active Electronically Scanned Array. Senjata dan kemampuan, F-22 dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal udara ke udara M120AM RAAM dan rudal udara ke udara AIM-9X Sidewinder. Ini juga memiliki kemampuan untuk membawa bom presisi seperti JDAM, Joint Direct Attack Munition. Penggunaan, F-22 digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan dirancang untuk menghadapi ancaman udara yang semakin kompleks. Saat ini, F-22 digunakan dalam peran superioritas udara dan sebagai pesawat tempur serangan udara terhadap target darat. Keunggulan, salah satu keunggulan utama F-22 adalah teknologi siluman tinggi dan kemampuan super cruise, yang memungkinkannya untuk terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Ini juga memiliki sistem avionik yang canggih, kemampuan sensor tinggi, dan kemampuan komunikasi yang memungkinkannya untuk beroperasi dalam skenario pertempuran yang kompleks. F-22 Raptor adalah pesawat tempur yang sangat canggih dan efektif yang telah mengambil peran penting dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat di dunia.
Ini adalah salah satu pesawat tempur terkemuka dalam kemampuan superioritas udara dan merupakan aset berharga dalam pertahanan udara nasional.